번째 골, 두 번째 골 마찬가지겠지만 골에 좀 더 집중력. 첫 번째 골 들어갈 때 우리가 좀 mengejutkan. Shin Tae-yong tiba-tiba bilang gini usai timnas Indonesia kalah dari Cina tadi malam. Timnas Indonesia kalah saat bertandang ke markas Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024, malam WIB dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia langsung mendominasi permainan atas Cina sejak awal. Namun, skuad Garuda kecolongan 2 gol melalui tembakan Behram Abdueli dan Zhang Yuning pada babak pertama. Gol Behram Abdueli tercipta usai skuad Garuda melakukan kesalahan saat antisipasi set piece yang berhasil dimanfaatkan oleh para pemain Cina. Sementara gol kedua Cina yang dicetak Zhang Yuning tercipta saat skuad Garuda belum siap mengantisipasi serangan balik lawan. Timnas Indonesia sempat membuka harapan melalui gol dari Tom Haye pada menit ke-86. Sayang itu jadi gol terakhir bagi Timnas Indonesia di laga tersebut. Shin Tae-yong angkat bicara usai kebobolan 2 gol di markas Cina. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut kehilangan konsentrasi jadi penyebab 2 gol yang bersarang di gawang Martin Paes di laga semalam. Secara khusus untuk kasus gol kedua Cina, Shin Tae-yong menyebut Timnas Indonesia belum siap saat mengantisipasi serangan balik. 2 gol tersebut, kebobolan, saya pikir adalah hasil dari kurangnya sedikit konsentrasi, diujar Shin Tae-yong pada konferensi pers pasca pertandingan. Gol pertama kami harusnya lebih punya konsentrasi. Dan gol kedua adalah kesalahan kontrol. Kami tidak seharusnya kehilangan bola di sana. Jadi saya pikir kita tidak benar-benar fokus saat kehilangan bola. Dan kemudian berujung kepada Cina bisa cetak gol, ditutupnya. Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk membalas kekalahan dari Cina. Kesempatan tersebut terjadi pada 5 Juni 2024. Timnas Indonesia bakal menjamu Cina di kandang sendiri. Skuad Garuda harus segera bangkit untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi di bulan November 2024. Bikin kaget. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo berpesan kepada para pemain Timnas Indonesia agar tetap optimistis meski menelan pil pahit kalah dari Cina. Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-2 dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024. Hasil ini tentu saja mengecewakan buat Timnas Indonesia maupun pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya, dengan hasil ini skuad Garuda masih belum bisa beranjak dari posisi kelima klasemen grup C. Tim asuhan Shin Tae-yong masih menempati posisi kelima dengan mengemas 3 poin. 3 poin ini didapatkan setelah menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Untuk itu, poin skuad Garuda saat ini disamai oleh Cina yang menempati juru kunci. Berada di posisi kelima ini tentu saja situasi yang tak menyenangkan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya menargetkan masing-masing meraih 3 poin melawan Bahrain dan Cina. Namun, Jai Idzes dan kawan-kawan tak bisa berbuat banyak karena mereka gagal mewujudkan target tersebut. Timnas Indonesia meraih hasil imbang 2-2 lawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Hasil dari 2 laga tersebut memang tak memuaskan buat skuad Garuda. Baca juga, gagal menang lawan Cina, Menpora nilai Timnas Indonesia belum beruntung akan tetapi, Menpora Dito Aryo Tejo berpesan agar para pemain Timnas Indonesia tak menyerah. Rizky Ridho dan kawan-kawan masih memiliki 6 laga sisa dalam grup C ini. Oleh karena itu, Dito Aryo Tejo berpesan agar para pemain tetap optimistis menghadapi laga-laga selanjutnya. Pertandingan terdekat, tim Merah Putih akan menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 15 November 2024. Kedepan ya harus optimis lah, ujar Dito Aryo Tejo kepada awak media seusai nonton bareng di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2024, malam WIB.
Politisi Golkar tersebut mengatakan bahwa setiap pertandingan ini menjadi laga penting buat timnas Indonesia. Menurutnya, setiap langkah yang dijalani tim asuhan Shin Tae-yong itu memang mengukir sejarah. Namun, itu semua tak mudah karena lawan-lawan yang dihadapi di grup C pun berat. Bahkan Jepang hingga Cina, semua peringkat FIFA-nya berada di atas timnas Indonesia. Untuk itu tak mudah, tetapi setiap pertandingan juga selalu ada hal tak terduga menurutnya. Setiap pertandingan ini kita ibaratnya naik tangga satu persatu, tapi mengukir sejarah dan pastinya bukan hal yang mudah, kata Dito Aryo Tejo. Tapi, ya setiap pertandingan pasti ada saja elemen of surprise yang selalu didapat. Ucapnya. Lebih lanjut, Dito mengatakan bahwa dengan persiapan yang maksimal ke depan, timnas Indonesia dipercaya bakal bisa meraih hasil maksimal. Menurutnya, saat ini tim merah putih telah dikelola dengan baik, sehingga semua pihak pun harus selalu optimistis agar timnas Indonesia meraih hasil terbaik nantinya. Jadi dengan persiapan yang maksimal dan juga bagaimana pengelolaan timnas saat ini, kita selalu optimis, tuturnya. Mengejutkan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berniat mengadakan evaluasi terkait kekalahan timnas Indonesia melawan Cina. Sebagai informasi, duel antara timnas Indonesia versus Cina terlaksana di Stadion Qingdao, Cina, Selasa, 15 Oktober 2024. Ini merupakan matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan pada kesempatan tersebut. Tepatnya, skuad Garuda menyerah dengan skor tipis 1-2. Dua gol tim tuan rumah dicetak oleh Behram Abdueli, 21, dan Zhang Yuning, 44. Sedangkan gol sematawayang timnas Indonesia dicatatkan atas nama Tom Haye pada menit ke-85. Menanggapi hasil ini, Erick Thohir meminta para supporter tetap memberikan dukungannya kepada timnas Indonesia. Lebih lanjut, Erick Thohir mengaku akan mengadakan evaluasi. Evaluasi tersebut sepertinya menanggapi hasil timnas Indonesia di bulan Oktober 2024. Sebagai informasi, tim Merah Putih sebelumnya sempat melakoni laga melawan Bahrain. Duel tersebut terlaksana di Stadion Nasional Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024. Terkait hasil, timnas Indonesia juga gagal meraih kemenangan. Rafael Struik dan kawan-kawan harus puas bermain seri melawan Bahrain dengan skor 2-2. Kita harus terus mendukung timnas Indonesia di kala menang maupun kalah. Sepulang mereka dari Cina, saya akan melakukan evaluasi, ditulis Erick Thohir, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Sementara itu, kekalahan atas Cina juga membuat timnas Indonesia gagal memperbaiki posisinya di klasemen grup C. Timnas Indonesia saat ini masih tertahan di peringkat kelima dengan raihan 3 poin. Timnas Indonesia terpaut 7 poin dari Jepang yang berada di Jepang. Posisi kedua grup ini ditempati oleh Australia dengan 5 poin. Arab Saudi berada di urutan ketiga dengan 4 poin. Bahrain berada di bawah Arab Saudi dengan raihan poin sama. Sedangkan Cina masih menempati dasar klasemen dengan 3 poin.